salam jumpa lagi. Semoga saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mendalami bersama sebuah persoalan yang cukup sering kita alami dalam keseharian kita, yaitu bagaimana mengobati sakit hati. Saudara-saudara pernah sakit hati kan? Saya juga pernah. Memang sakit hati itu dapat disebabkan oleh macam-macam hal, dan karenanya rasa sakitnya pun tidak selalu sama. Pasti ada yang sakit sekali, sampai-sampai tidak kunjung sembuh, tetapi ada juga yang sebentar saja sudah sembuh dan hilang. Nah, bagaimanakah mengobati penyakit yang satu ini? Dalam kitab suci, kita dapat menemukan macam-macam cara mengobati sakit hati. Ada yang mengobatinya dengan membuat pembalasan sekejam-kejamnya. Begitu dalam sakitnya, sehingga menimbulkan perasaan dendam yang luar biasa. Maka, yang sepadan dengan rasa sakit itu, yang bisa menyembuhkan sakit itu, hanyalah nyawa dari dia yang telah membawa penyakit itu. Bagaimana ia itu dilenyapkan dari muka bumi ini? Itulah yang dilakukan oleh Herodias, istri Filipus, setelah menjadi istri Herodes. Herodias membalaskan sakit hatinya kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Ini membuat Herodes ingin membunuh Yohanes, namun ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ada pula yang mengobati sakit hatinya dengan berdoa kepada Tuhan sedemikian kusyuk sehingga kelihatan seperti orang mabuk. Tidak mungkin ia membalaskan sakit hatinya itu kepada yang menyakitinya, karena dia itu bukan orang lain. Dia itu adalah orang dalam rumahnya sendiri. Lalu, apa yang dia buat? Dia berseru minta tolong kepada Tuhan. Itulah kisah Hana istri Elkana yang kemudian mendapatkan belas kasih Tuhan, sehingga Tuhan mengurniakan kepadanya seorang anak laki-laki, yakni Samuel yang terkenal itu. Dengan demikian, ia tidak lagi dibuli sebagai seorang perempuan yang tidak berguna karena tidak mempunyai keturunan. Saudara, dua kisah dari kitab suci ini mewakili perilaku manusia dalam mengobati sakit hatinya. Saudara akan memilih yang mana? Dalam keadaan biasa, tentu saudara akan memilih cara yang ditempuh oleh Hana. Namun, dalam keadaan di mana saudara benar-benar mengalami sakit hati, saudara mungkin akan sangat tergoda untuk memilih cara Herodias. Itulah tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara, seberapa besarkah kesanggupan kita untuk menghadapi tantangan itu? Sebagai manusia biasa dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan yang ada pada diri kita, kita sangat sulit untuk melepaskan rasa cinta diri yang sudah melekat pada kita sejak awal. Orang tua dan para pendidik kita dengan tekun dan sabar menuntun kita untuk secara bertahap, sedikit demi sedikit, mengikis habis egoisme kita. Dan sebagaimana pelajaran kehidupan yang lain, setiap anak tidak mencapai keberhasilan yang sama. Yang satu cukup cepat berhasil, namun yang lain begitu lamban dan seakan berjalan di tempat. Sementara itu, si anak bertambah besar dan akhirnya menjadi orang dewasa yang harus mengambil sendiri keputusannya yang tepat. Nah, seandainya tuntunan yang diterimanya itu tidak cukup memadai baginya ketika ia harus menentukan sendiri nasibnya, maka si manusia itu pun menjadi seorang pribadi yang biasa disebut kurang dewasa. Anggaplah kita semua ini mendapat pendidikan bukan hanya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pendidikan iman. Apabila pendidikan iman itu tidak sampai membuat kita mengenal Tuhan lebih dekat, maka peran serta Tuhan pun dalam keseharian kita
menjadi kabur atau sama sekali tidak kita rasakan. Pada keadaan seperti inilah seorang manusia yang barangkali dalam penampilannya sehari-hari sangat agamis, namun karena pengenalannya yang dangkal tentang Tuhan, lalu tidak dapat menyembuhkan sakit hatinya berdasarkan kehendak Tuhan, melainkan berdasarkan kehendaknya sendiri, maka ia akan bertindak brutal seperti Herodias. Saudara-saudari, bisa jadi Tuhan tidak serta-merta mendengarkan doa kita. Akan tetapi, mereka yang berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan akan memiliki kesabaran dan menyerahkan seluruh nasibnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memutuskan manakah yang terbaik baginya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.